Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya berada di tempat Bapak Supoyo di daerah Gumbo Indah, Kasihan Bantul. Dan alhamdulillah Bapak Supoyo ini sebagai perajin sandal kulit sejak tahun 1990 beliau sudah menekuni sebagai perajin. Namun demikian, ketika di era pandemi memang kondisi terpuruk. Tidak hanya beliau saja, tapi semua perajin di kota Yogyakarta, bahkan yang sifatnya internasional juga sama, bisa merasakan ketika pandemi. Maka beliau ketika pandemi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa produk secara total. Tapi alhamdulillah, sejak selesainya pandemi ini, beliau sudah mulai merangkak lagi sehingga bisa produk sebagaimana biasanya, meskipun juga belum terlalu besar. Tapi alhamdulillah sudah mulai meniti ke depan. Mudah-mudahan untuk ke depan semakin berkembang lagi, bisa produk seperti biasanya. Dan semoga produk-produk beliau ini bisa digemari, disenangi oleh turis domestik maupun internasional, sehingga para perajin Yogyakarta khususnya bisa meningkat lagi, sehingga bisa menambah devisa khususnya masyarakat di kota Yogyakarta. Terima kasih, selamat menikmati. Nama saya Supoyo, saya pengrajin kulit di Istiarjo, Kasihan Bantul sejak tahun 90 hingga sekarang. Tapi sebelum pandemi itu meningkat ya, bisa berjalan baik. Setelah pandemi saya berhenti total dan sekarang ini sudah bisa berjalan lagi sedikit demi sedikit dan langsung bisa berjalan. Semoga sandal saya ini digemari turis asing maupun lokal, dan pengrajin-pengrajin Jogja ini bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Bumi Yeah.
Semua narasa sineng bumi kangekan so ngapa wono ono kaprabanti paning sa Naran Nata Ing Ayodya Widakdwa Sesesami Marama prakawula tanasa raraturita prato Sumo narasa sineng bumi kangekan so Mengapa wono kaprabanti paning sang asri Naran Nata Ing Ayodya Widakdwa Sesesami Marama prakawula tanasa raraturita prato